Halo anak-anakku kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak, setelah kalian belajar tentang open and save file pada Paint, setelah kalian belajar membuat Word Art, ya, udah pernah tau membuat Word Art? Nah, sekarang kita akan membuka Microsoft Word dan diberi Word Art. Kita akan membuat bingkai halaman sehingga hasil teks kita ada di dalam bingkai halaman atau disebut dengan page border. Apa namanya? Page border, page halaman, border bingkai. Nah, kita bisa membuat papan pengumuman, ya, desain pengumuman menggunakan bingkai, ya, membuat ucapan dengan bingkai seperti contoh berikut. Ya, anak-anakku kelas 2 semuanya, kita akan membuat namanya adalah bingkai halaman atau disebut dengan page border, page halaman, border bingkai. Ya, bingkai halaman. Mr. Abbas di sini memberikan contoh ada bingkai halaman dalam ucapan selamat hari ibu. Aku sayang ibu. Nah, ini ucapannya, ya, ini selamat hari ibu. Nah, anak-anak, bingkai-bingkai ini kita juga bisa menggantinya, tidak harus apel. Ada juga nih bingkai halaman, ya. Ini untuk selamat datang teman-teman di acara ulang tahunku. Nah, ini bisa kalian tempel setelah kertas ini kalian kasih bingkai. Caranya membuat bingkai gimana, Mister? Adapun caranya adalah sebagai berikut. Caranya sebagai berikut. Kalian pertama membuka Microsoft Word, ya. Nah, ini Mr. Abbas tutup dulu, ya. Kalian membuka Microsoft Word yang baru. Terus kalian pilih yang blank dokumen. Nah, di sini ada namanya adalah layout atau tampilan layout. Kalau ini kertasnya kan berdiri, anak-anak. Nah, kertasnya kan berdiri. Selanjutnya, ini kalian bisa dengan cara orientation. Kertasnya landscape atau tidur. Nah, ini kertasnya dia tidur, berbentuk landscape. Yang ini berbentuk berdiri. Kalau orientasinya landscape, dia tidur. Adapun tampilan halamannya, kalian bisa nge-zoom di sini. Ini bisa lebih gede, ini bisa lebih kecil. Ini tampilan hanya di komputer, ya, atau di laptop. Nah, selanjutnya kita membubuhkan halamannya dengan klik desain. Ini desain ini kalian klik lalu pilih page border desain, pilih page border atau bingkai halaman. Selanjutnya pilih bingkai yang kalian suka. Umpamanya kalian suka gambar pohon, maka kalian bisa membuat bingkai dengan gambar pohon. Atau kalian ganti, aku sukanya gambar apa, ya, ini nada dalam musik. Nah, ini bisa kalian klik panahnya, kalian klik. Nah, oke. Nah, ini nada dalam musik. Nah, selanjutnya pilih ganti lagi, kalian bisa memilih yang macam-macam, ya. Nah, ini bisa kalian memberikan ucapan dengan pelajaran sebelumnya, yaitu membuat insert word art. Kalian bisa menggunakan word art, bisa menulis, umpamanya ditulis di sini selamat ya datang peserta lomba menggambar. Nah, kalian bisa pindah di tengah. Nah, gitu ya anak-anak, ya. Kalian bisa membesarkan juga hurufnya dengan home, ya, lalu kalian gedein. Nah, gedein lagi. Nah, kalian letakkan di posisi pas tengah. Itu bisa, ya. Nanti dalamnya kartunya ucapannya boleh macam-macam kalian isinya. Yang penting kalian sudah bisa namanya page layout tadi
untuk kertas ini orientasinya landscape atau portrait, atau kalian juga bisa dan kalian belajar juga tentang desain page border. Ingat ya caranya ya, desain page border. Mister, nggak ada ya di office ku page border. Kalian biasanya selain di desain ada di page layout. Nah, di sini ada page border biasanya juga di beberapa office yang lain. Demikian anak-anak, selamat praktek. Terima kasih. Ya, udah anak-anak kelas 2, paham seperti yang dijelaskan Mister Abbas barusan? Ya, nah kali ini kalian praktik, silakan ya. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih dari Mister Abbas. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.